ketinggalan antropologinya. Jadi ketika Majapahit hilang, tapi di buku sejarah negara Kertagama itu ada dikatakan Kumeper, misalnya tempat pendarmaan Maesa Cempaka, mana bukti arkeologinya? Kan begitu kan? Katanya sekarang diketemukan di Kumeper memang. Lalu, nah, ini mah peninggalannya Majapahit ya kan begitu kan? Sekarang mana peninggalannya? Roma, rumah. Rumah masuk. Betul sih anak, si anak, si anak. Rumah. Itu pun akhirnya yang di apa ya? Yang dikultuskan oleh kita adalah PAM, bukan rumahnya yang Harjo. Yang dikultuskan PAM kan, Padepokan Agung Madiun itu yang dikultuskan jalan merah. Lalu seharusnya kalau sama-sama mengkultuskan, seharusnya yang dikultuskan itu adalah rumahnya Mbah Harjo, karena disitulah cikal bakal lahirnya. Nah, ada mas tinggalnya Mbah Harjo. Jadi pola latihan zaman dulu itu sama sebenarnya pola latihan tingkat 2 sekarang. Tingkat 2 sekarang itu kan hanya pemanasan, langsung senam jurus mas. Yes, Bahor itu hanya milik Mas Imam. Makanya sesepuh-sesepuh siswanya Mas Imam justru mengatakan mas. Jadi para sesepuh muridnya Mas Imam justru mengatakan bahwa salah kalau ada Hosdower. Hosdower itu dulu Mas Imam mengadakan karena pada waktu itu untuk menghadapi pertandingan. Jadi seharusnya Yesus apa istilahnya mas? Pemanasannya? Stressing. Stressing ya langsung senang dulu ya. Makanya saya akhirnya mengusulkan di SA itu ada kelas tanding, ada kelas bela diri praktis, ada kelas ini. Lah yang kelas tanding ini silakan beri Hosdower. Iya. Tapi yang kelas bela diri praktis nggak perlu buat apa? Nggak perlu fisik. Nggak perlu. Tadi kan saya mengatakan dulu itu nggak ada mas. Ada Hosdower itu karena Mas Imam waktu itu mempersiapkan para muridnya untuk ikut pertandingan. Makanya waktu itu SH menangan. Kenapa? Karena di perguruan lain belum ada Hosdower. Ketika mau mengadakan pertandingan, mau ikut pertandingan, Mas Imam sudah memberikan Hosdower untuk ikut pertandingan. Tapi tak yakin kan terbentuknya refleks kan dari sebagian dari Hosdower. Oh enggak. Terbentuknya refleks itu karena senam jurus yang terus menerus diulang-ulang. Justru sampai refleksnya adalah apa? Montrol pamer goreng, benih pamer senam jurus, pamer kayang, pamer salto, pamer push up, kan gitu. Tapi mana di bodin yang senam jurus kan masuk ke fisiknya mana sih? Loh, lah iya kan, makanya gak perlu ada Hosdower tadi itu mas. Ngerti ora, John? Ora. Makanya kan saya selalu mengatakan kalau jurus itu seharusnya begitu siswa itu sudah jambon, maka jurus polos itu enggak usah dihitung. Siswa dihukum atau tidak karena salah itu bukan karena hafal tidaknya, tetapi ketika tidak speed power. Kalau siswa lupa, tinggal saja ngatakan samakan deh, kan begitu. Tapi kalau tidak speed power baru harus dihukum. Kita jadi warga. Loh, enggak maksudnya ketika kita ngelatih gitu loh. Iya, warga kan enggak sama gitu ya. Iya. Makanya harus disamakan. Pentingnya rapat ranting. Baru di sini berguna yang namanya ketua ranting. Ketua ranting bukan hanya sekedar nama.